Rasulullah sering mengajar kita. Dan hadirin, Rasulullah juga terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Apakah kita bisa menirukannya? Jika belum, marilah kita perlahan-lahan menirukan sikap dan perilaku Rasulullah. Dan ada satu cerita mengenai kesabaran Rasulullah yang luar biasa. Pada suatu ketika, Rasulullah hendak melakukan ibadah di masjid. Tiba-tiba, ada seorang orang kafir yang melemparkan kotoran kepada Nabi Muhammad. Lantas, apakah beliau marah dan membalasnya dengan hal yang sama? Tidak, beliau tidak marah sekalipun dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang sama. Hingga suatu ketika, pada suatu hari, Rasulullah melakukan ibadah di tempat yang sama. Namun, Rasulullah menyadari bahwa sang orang kafir tersebut tidak melemparkan kotoran kepadanya. Lalu beliau mencari-cari dan bertanya-tanya kepada sahabat-sahabatnya, di manakah orang yang biasa melemparkan kotoran? Ternyata sang orang kafir yang biasa melemparkan kotoran sedang jatuh sakit. Dan beliau segera bergegas untuk menjenguknya. Dan tahukah kalian bahwa Rasulullah adalah orang yang pertama yang menjenguk sang kafir Quraisy? Seketika sang kafir Quraisy langsung menyatakan syahadat dan masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah, sungguh indah akhlak Rasulullah hingga sang orang kafir luluh hatinya dengan kesabarannya yang luar biasa. Dan hadirin, selain mencontoh perilaku beliau,